Warga Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh digegerkan dengan penemuan ikan raksasa. Video detik-detik penangkapan ikan yang belum diketahui namanya tersebut viral di media sosial. Namun belum juga diteliti, ikan tersebut sudah dibawa warga ke pasar. Ikan raksasa tersebut ditemukan warga pada Rabu 5 Januari 2022 di Selokan. Tampak sekilas ikan tersebut mirip gabus dan mirip ikan arapaima. Ikan itu diperkirakan memiliki panjang 1 meter dan diduga merupakan ikan air tawar. Menurut kesaksian warga, ikan itu sudah dibawa ke Pasar Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Belum diketahui pasti apakah ikan itu telah laku dijual atau belum. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Utara, Kamal Ruzaman, menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan jenis ikan tersebut. Saat ini diteliti, ikan tersebut sudah tidak ada lagi. Dia menyebutkan tim BKSDA sudah mencari tahu keberadaan ikan itu. Namun menurutnya diduga ikan itu masuk dalam ranah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!